Welcome back to my YouTube channel. Akhirnya kali ini aku liburan ke luar negeri ya, Oke, kali ini aku Bali, lagi di Hotel Windam, lagi di Bali. Di Hotel Windam dan lokasi itu ada di Gianyar, di mana ya? Kalau enggak salah lupa deh. Bali Utara. Bali Utara. Ya, sama. Nah, jadi ini lobinya. Untuk hotelnya, untuk lobinya silakan dagang. Oke. Ya, abis ini udah nih. Welcome back to my YouTube channel di Jajan Mulu and di Malam Official. Oke, kali ini aku mau review kamarnya, itu bagus banget, yaitu di Villa Windam yang dimana tempatnya ada di Gianyar. Nah, ini untuk kamar mandinya ada bathtubnya, seperti biasa ya, memang harus bathtubnya dan ini bisa dibuka. Oke, kita lihat buka ya. Nah, ini tuh jadi sekelera kalian bisa mandi-mandi sambil lihat pemandangan depan gitu, rendam-rendam. Ini untuk kamar mandinya, ini untuk klosetnya, ini untuk sinknya, untuk tempat-tempat ngaca biasa sikat gigi di sini, segala macam dari sini dari semua. Nah, jadi ini untuk lemarinya tuh bagus banget. Jadi begitu kalian buka sebelah sini, sebelah kiri itu lampunya nyala. Oh enggak, sekarang mati. Oke, baik, biasanya tadi nyala, sekarang mati. Nah, dapat setrika. Kaca, ada kacanya juga di sini. Nah, inilah kita berdua dan ada ibu negara juga di sini sedang beres-beres ya, guys ya. Siap. Nah, ini untuk lemari satu lagi nya sama aku dapat dua lemari. Jadi lampunya nyala, udah dapat anduk, ini udah bagus banget. Nah, jadi ini area kamar ibu negara. Nah, ini untuk ibu negaranya sedang beres. Nah, ini untuk kasurnya, TV-nya
segala macam juga ada. Bagus sih nuansanya, emang nuansa Bali gitu. Nah, ini untuk ruang meeting room maybe ya, enggak tahu deh ini. Kumpul keluarga gitu, area family lah di sini. Nah, ini untuk tempat make up, biasa make up di sini bisa, atau buat ruang kerja, kalau yang lagi liburan tapi sambil kerja bisa di sini, buka laptop. Nah, kita langsung luncur ke depannya. Wow, bagus banget ya. Ini untuk bathtubnya, lihat ada bathtub lagi di luar. Bukan bathtub sih, lebih tepatnya tuh jacuzzi. Jacuzzi gitu loh. Nah, ini tuh bagus banget, cuma memang bagus ya. Guys, kalian harus cobain di sini sambil rendam-rendam terus lihat pantai di depan, itu asik banget udah dapat ini juga, kayak sofa-sofa buat chill gitu. Guys, jangan lupa untuk kalian pencet tombol loncengnya, dan juga jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian, ke siapa aja kalian mau share juga ya. Pokoknya intinya aku minta klik tombol lonceng, like, comment, and subscribe YouTube kita ya. Terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Pak Ibu untuk kedua mempelai kita yang sedang berbahagia pada sore hari ini. Akan dicapai saat ini, dijalani dulu saja. Jalani saat momen-momen bahagia dinikmati dulu. Oke, baiklah. Yang mulia